I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. For the better this time, I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dari tempat parkir dan registrasi kendaraan tinggal turun sedikit ya sahabat. Di sana udah ada plang arah penunjuk ke Gunung Sangar. Ditandai dengan ada cermin besar ya sebagai pengatur arah di jalan untuk menuju ke daerah atas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Di awal perjalanan kita disuguhkan dengan perkebunan palawija warga ya sahabat. Seperti yang kita lihat di kanan kiri saya di sini ada perkebunan cabe, sebelah kanan ada perkebunan tomat. Dan memang untuk menuju ke puncak Gunung Sangar itu perkebunannya sudah dikelola secara baik ya sahabat. Di sini ada perkebunan pinus, ada perkebunan sayuran, terus ada perkebunan kopi. Bahkan untuk kopi itu sendiri sudah dikemas dengan baik dengan dinamai kopi Sangar ya sahabat. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gunung Sangar ini sudah ada base campnya ya sahabat, dan memang aksesnya cukup mudah sih. Di sana ditandai dengan adanya masjid yang biasa dijadikan sebagai tempat parkir, bahkan mobil pun ada beberapa saya tadi lihat. Dan di depannya itu tempat registrasi berupa warung kecil ya yang menjual beberapa kebutuhan untuk para pendaki. Dan biayanya itu cukup murah, untuk per orang itu kalau tek-tok sekitar Rp5.000, dan untuk parkir motor 10.000, parkir mobil itu sekitar Rp15.000-an. Dan dari base camp untuk sampai ke batas vegetasi yang ada gerbang sangarnya ini membutuhkan waktu cuman 15 menitan saja sahabat. Petunjuk arahnya sudah sangat lengkap ya. Di setiap pertigaan itu pasti ada penunjuk arah menuju puncak Gunung Sangar ya sahabat. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay.
I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Nah, setelah dari base camp, nanti kan ke bawah sedikit, sekitar 10 meter belok kiri ya. Jalurnya itu berupa jalan batuan ya, yang akan cukup nyaman kalau kita pijak. Nah, setelah itu kan belok ke kanan. Di sana itu ada perkebunan palawija warga. Nah, di sana jalurnya itu sudah berubah menjadi jalur tanah. Dan sampai ke sini, setelah gerbang Gunung Sangar itu, terus konstan jalurnya berupa tanah yang kalau hujan terbayang itu akan sangat licin. Ya, kita anjurkan atau saya anjurkan untuk datang ke sini, apalagi musim hujan, itu harus bawa trekking pole ya, untuk menahan berat beban tubuh kita dan menjaga keseimbangan. Estimasi waktu yang dibutuhkan dari base camp sampai ke pos satu pendakian ke puncak Gunung Sangar itu sekitar 25 menitan saja ya sahabat. Dan kita akan terus melanjutkan ke pos 2, lanjut ke puncak Gunung Sangar. Menitan dari warung sama musola yang ada di bawah itu, kita akan menemukan satu tanjakan yang sangat curam ya sahabat. Dan di sini bisa kita lihat plakatnya itu namanya Tanjakan Ebel. Coba kita jajaki sampai ke atas, bagaimana sih curamnya Tanjakan Ebel ini. Dan pohon-pohon kopi ya. Setelah ada tanjakan itu, kita disuguhkan kanan kirinya itu dengan banyaknya pohon-pohon tumbuhan liar sama ilalang. Sangat lebat sekali ya sahabat.
Sekarang kita sudah di ketinggian 1523 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian Gunung Singa itu sekitar 1690 meter di atas permukaan laut. Jadi sekitar 180 meteran lagi kita akan sampai di puncak Gunung Singa ya sahabat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih 30 menitan, kita sampai di puncak Gunung Sangar ya sahabat. Sebuah puncak gunung dengan ketinggian 1690 meter di atas permukaan laut. Dan secara administratif, gunung ini terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Ada 3 plakat di puncak Gunung Sangar itu ya sahabat. Itu ada terpisah di beberapa area tempat untuk ngecamp, dan di sini tempat untuk ngecamp 1 sampai 2 tenda juga. Gunung Sangar Arjasari Banjaran, Simungil nan cantik di kaki pegunungan Malabar ya sahabat. Dulu namanya itu sungguh menyeramkan. Sekarang menjadi favorit tujuan wisata bagi para pecinta alam. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Sampai di sini dulu sahabat, perjalanan pendakian kami ke puncak Gunung Sangar. Saksikan terus perjalanan-perjalanan kami di season berikutnya. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call